diumumkan ketibaan Yang Berusaha Cikgu Murdiana Bintinawi, Puan Pengetua SMK Kidurung. Yang dihormati PSP Jani Anak Jens Kuda, Kepulauan Ibu Mestana SMK Kidurung. Yang dihormati Puan Syamsiah Binti Bujang Ismail, Wakil YDP PIBG SMK Kidurung bersama dengan Barisan Pentadbir Sekolah masuk ke Dewan. Acara pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Ibu Pertiwiku dan lagu Sekolah Maju Terus Maju. Hadirin dipersilakan untuk duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seiring madah pantun bersambut, disulam senyum pengubat jemu, mesra berdakap kasih berpaut, yang berbahagia tuan kini bertamu. Awal bismillah pembuka bicara, ucapan alu-aluan pemula acara, selamat datang kata disua di majlis pelancaran duta sasiah kita bersama. Yang berusaha, Cikgu Murdiana binti Nawi, Pengetua SMK Kidurung. Yang dihormati, SP Johnny anak James Bujang, Pegawai Perhubungan Sekolah SMK Kidurung. Yang dihormati, Puan Syamsiah binti Bujang Ismail, Wakil YDP PIBG SMK Kidurung. Yang dihormati, penolong-penolong kanan, Cikgu Wan Juliana binti Wan Muhammad Zain, penolong kanan pentadbiran. Cikgu Shali anak Iki, penolong kanan hal ehwal murid. Cikgu Siu Siu Hong, penolong kanan co-curriculum. Cikgu Sherling Wong, penolong kanan PPKI. Cikgu Nico Lim, Ketua Guru Disiplin, Barisan Guru Kanan, Guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pagi ini bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat sekolah tahun 2023. Pelancaran ini akan mengangkat murid sebagai duta yang merupakan pemegang taruh terbesar selain guru. Program kerjasama ini dahulu dikenali sebagai Majlis Pemufakatan KPM dan PDRM, iaitu Jom ke Sekolah, dan kini telah dijenamakan semula sejajar dengan aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk memantapkan kerjasama antara pihak sekolah dan PDRM untuk menangani masalah disiplin dan salah laku murid dan diadakan serentak di seluruh negara. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan ikrar yang akan diketuai oleh saudara Regenilo Rentap anak kasau dari kelas 3B. Dipersilakan. Minta semua orang berdiri. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Diminta semua untuk duduk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Jenilo Rentap atas bacaan ikrar sebentar tadi. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Muhammad Syazwan bin Rosli dari kelas 3 KRK2 untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatin lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dalam majlis penuh keberkatan ini, kami menadah tangan penuh kesyukuran memohon pengharapan dan keredaan daripadamu. Semoga Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Sekolah tahun 2023 yang bertempat di SMK Kidurau ini menjadi wadah untuk memetabatkan perpaduan dalam kalangan warga pendidikan, rakan strategik polis diraja Malaysia dan juga masyarakat setempat. Ya Qawiyyun Ya Matin, kami memohon darimu ya Tuhan, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan dalam melaksanakan amanah yang besar dan tanggungjawab yang diberi taklifan. Semoga dengan itu, kami mampu menempa kecemerlangan bagi menaungi dunia pendidikan, mengangkat matlamat karamatul insan melalui pembentukan sasiah, adab dan integriti yang menjadi tonggak ketuanan dan ketamadunan ke arah Malaysia madani.
Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh pada-Mu, bersatu memikul dakwah-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkanlah kemesraan hati ini. Tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah padam dan lapangkanlah dengan iman. Ya Allahu Ya Karimu Ya Wadud, perkenankanlah doa kami agar segala usaha yang kami lakukan selama ini mampu membawa citra yang besar dan murni, mengangkat martabat dan menjulang tinggi dunia pendidikan yang kami cintai. Jadikan keikhlasan niat kami sentiasa dijaga dan terpelihara di hati. Walaupun kami tahu, Ya Allah, banyak perkara mengundang resah, diringkari ujian dan diselubungi mehnah. Semoga kesungguhan kami beroleh barakah, sepanjang hidup dipandu hidayah. Semoga semangat kerjasama yang kami tunjukkan menambah mawadah disunti rahmah, menambahkan kasih sayang, meninggikan amarah kalbu yang suci, mengembalikan fitrah. Ya Rahman wa Ya Rahim, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Syazwan bin Rosli atas memimpin bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, seterusnya, dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati SP Johnny Anak James Bujang, Pegawai Perhubungan Sekolah SMK Kidurong, untuk menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara sempena Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah tahun 2023. Dipersilakan. Yang Berusaha Cikgu Modiana binti Nawi, Pengetua SMK Kidurong. Yang dihormati Puan Samsiah binti Bujang Ismail, Naib Yang Dipertua PIBG, Wakil Yang Dipertua PIBG SMK Kidurong. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan Cikgu Wan Juliana binti Wan Muhammad Zain, Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Syali Anak Iki, Penolong Kanan Hal Ewa Murid. Cikgu Su Siu Huang, Penolong Kanan Kurikulum. Cikgu Chun Siu Ping, Penolong Kanan Sesi Petang. Cikgu Baki Bin Mosidi, Penolong Kanan Tingkatan 6. Cikgu Seling Wong, Penolong Kanan PPKI. Cikgu Neko Lim, Ketua Guru Disiplin. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Perutusan Ketua Polis Negara sempena Majlis Pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Tuhan kerana dengan rahmat dan izinnya, Pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2023 dapat disempurnakan pada tahun ini. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia menganjurkan program pada hari ini secara serentak di seluruh negara. Program yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Pemufakatan Kementerian Pendidikan Malaysia dan PDRM Jom ke Sekolah kini telah dijenamakan semula sejajar dengan konsep murid sebagai duta sahsiah. Objektif program ini adalah untuk memeta hala tuju sahsiah di peringkat sekolah dengan melantik seorang murid di setiap sekolah sebagai duta sahsiah dalam mengawalkan garis panduan selah laku seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dilancarkan pada 22 September 2023 yang lalu. Duta sahsiah yang dilantik oleh pihak sekolah ini merupakan seorang pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan memperoleh pencapaian terbaik dari segi akademik, sahsiah dan sosial, serta diyakini dapat menjadi role model kepada pelajar-pelajar lain. Memetik pesanan daripada Sayyidina Ali RA, jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini.
Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa generasi muda merupakan pewaris kepada kepimpinan negara suatu hari nanti. Justru pembinaan generasi pelapis yang mempunyai jati diri yang tinggi dan pegangan agama yang kukuh harus dipupuk bermula sejak awal usia. PDRA menyedari bahawa ibu bapa dan guru-guru berhadapan dengan cabaran besar dalam mengawal tingkah laku anak-anak muda pada masa kini yang dilihat semakin terdedah kepada pelbagai cabaran dan dugaan. Jika dahulu para pelajar terlibat dalam salah laku disiplin seperti ponteng sekolah, merokok, bergaduh, benderisma dan buli, namun pada masa kini ramai pelajar dikesan dan ditangkap atas kesalahan yang lebih serius. Justru saya berharap duta-duta sasiah yang dilantik oleh pihak sekolah dapat memainkan peranan sebagai pemantau atau pelapor kepada pihak sekolah, khususnya bagi mengenal pasti keterlibatan para pelajar dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah serta undang-undang negara. Ingin saya kongsikan statistik jenayah indeks melibatkan pelajar sekolah di seluruh negara. Pada bulan Januari hingga September 2022, sebanyak 355 kes dengan 467 tangkapan telah direkodkan. Manakala bagi tempoh masa yang sama pada tahun ini pula, sebanyak 464 kes dengan 561 tangkapan telah dibuat oleh PDRM. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 109 kes dengan pertambahan tangkapan seramai 94 orang. Manakala statistik jenayah narkotik pula menunjukkan sebanyak 136 kes dengan 136 tangkapan telah dicatatkan dari Januari hingga September 2022 berbanding 87 kes dan 47 tangkapan bagi tempoh yang sama pada tahun ini. Sungguh pun terdapat pengurangan dalam kes dan tangkapan yang dibuat pada tahun ini, masih banyak ruang yang perlu diperbaiki. Pemantauan berterusan ke atas para pelajar dan anak-anak muda perlu dilakukan supaya mereka tidak terjerumus ke kancah penagihan, kerana tidak dapat disangka lagi bahawa najis dadah adalah ibu kepada segala pelakuan jenayah. PDRM amat prihatin terhadap permasalahan sosial, salah laku dan jenayah dalam kalangan generasi muda, khususnya melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Atas rasa tanggungjawab yang tinggi, PDRM telah menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS di semua sekolah di seluruh negara bagi mewujudkan komunikasi berterusan antara PDRM dengan pihak sekolah. Peranan dan fungsi PPS tidak hanya terhad dengan hadir ke sekolah apabila diundang oleh pihak tabir sekolah saja, tetapi juga mengumpul maklumat daripada pihak sekolah untuk diambil tindakan sekiranya perlu. Di samping itu, PPS turut berperanan melakukan ronda atau rawatan secara berjadual di kawasan sekolah serta memberi ceramah berkaitan hal-hal keselamatan kepada warga sekolah. Menerusi mekanisme ini, hubungan akrab antara pihak sekolah dan PPS yang dilantik menjadi semakin erat sekaligus mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kemenjadian para pelajar. Akhir kalam, besar harapan saya agar jalinan kerjasama antara KPM dan PDRM dapat dikukuhkan lagi dengan pelantikan pelajar sebagai duta sasiah di sekolah masing-masing. Diharapkan juga para pelajar dapat menghindarkan diri daripada terbabit dalam sebarang pelakuan jenayah serta pelanggaran disiplin yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Kepada para ibu bapa dan pihak sekolah pula, setiasalah cakna kepada perkembangan semasa, tren jenayah yang setiasa berubah agar anak-anak serta para pelajar kita tidak sesekali terlibat sama ada sebagai pelaku atau menjadi mangsa jenayah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang dihormati SP Johnny Anak James Bujang, pegawai perhubungan sekolah SMK Kidurong atas bacaan perutusan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya, majlis dengan penuh takzim menjemput yang berusaha Cikgu Mordana binti Nawi, pengetua SMK Kidurong untuk menyampaikan perutusan Menteri Pendidikan Malaysia sempena Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah tahun 2023. Seterusnya, merasmikan majlis kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Mana pengerusi majlis duduk? Okey. Yang dihormati ASP Johnny Anak James Bujang, pegawai perhubungan sekolah SMK Kidurong. Yang dihormati Puan Samsiah binti Bujang Ismail,
Naib Yang di-Pertua PIBG, Wakil Yang di-Pertua PIBG SMK Kidurung, Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Cikgu Wan Juliana binti Wan Muhammad Zain, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Syali Anak Iki, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Su Siu Hong, Penolong Kanan Co-Curriculum, Cikgu Sherling Wong, Penolong Kanan PPKI, Cikgu Nico Lim, Ketua Guru Disiplin, semua guru bimbingan dan kaunseling, guru-guru, pelajar-pelajar, pegawai yang polis ya, yang bersama dengan ASP Johnny dan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Sejuk ah? Tak. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah pagi ini dalam keadaan hujan lebat begini ya, berkat. Ha, berkat. Berkat ya, kesungguhan guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang ada di sini ya, terutama yang telah dipilih untuk mengurus majlis pada hari ini. Dalam suasana begini kita improvise, kita jadi MacGyver kan, kita sesuaikan keadaan supaya majlis yang kita rancang dapat kita laksanakan. Ha, inilah yang dikatakan kemahiran berfikir aras tinggi. Ha, itu yang kita perlukan daripada pelajar-pelajar SMK Kidurong ya. Tahniah untuk kamu semua. Jadi pagi ini cikgu telah diamanahkan ya untuk membacakan teks Menteri Pendidikan dan seterusnya merasmikan majlis ini. Jadi kamu kena dengar betul-betul ya isi kandungan teks ucapan Menteri Pendidikan ini nanti ya. Boleh? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati. Syukur alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya, kita semua dapat hadir dan berhimpun bersempena dengan pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karahmah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2023. KPM sentiasa komited menangani isu disiplin khususnya yang berkaitan dengan nilai adab dan sahsiah. Justru, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan surat pekeliling iktisas, surat siaran dan surat arahan serta garis panduan pengurusan salah laku buli dan salah laku seksual di institusi pendidikan sebagai panduan dalam menangani gejala buli secara lebih komprehensif dan sistematik. Syukur alhamdulillah, buku garis panduan ini telah dilancarkan pada 22 September 2023. Teras kedua dalam 7 teras nadi keunggulan KPM menekankan aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Kita terus berusaha bagi mencapai hasrat ini dengan berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menuntut agar perhatian penuh diberikan secara berterusan kepada murid dalam membentuk karakter yang harmonis, murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual ataupun dikenali sebagai J-RIS. Ya? KPM juga mengharapkan melalui kerangka anak yang baik lagi cerdik ABC yang menjadi slogan KPM dapat membentuk karakter murid yang baik, beradab dan cerdik sebagaimana dihasratkan. Hal ini penting bagi memastikan anak-anak hari ini benar-benar memenuhi aspirasi negara yang akhirnya dapat mewujudkan suasana harmonis dalam masyarakat dan negara. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karamah insaniah, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan celik akal
dalam membentuk dan menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sehat serta menyeluruh. Anak yang baik pastinya memberikan satu gambaran yang baik tentang ibu bapa mereka. Anak yang cerdik itu bagus, tapi anak yang baik lagi cerdik itu lebih bagus. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya kasihi sekalian, dalam usaha menerapkan nilai karamah insaniah yang dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik, KPM bekerjasama dengan pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk menangani permasalahan disiplin dan salah laku murid. Pelibatan PDRM melalui Pegawai Perhubungan Sekolah PPS di semua sekolah merupakan satu intervensi dalam memastikan bahawa anak-anak tidak terjebak dalam salah laku atau pelanggaran disiplin yang boleh membawa kepada kegiatan jenayah dan pelakuan yang menyalahi undang-undang. Mendidik anak-anak dalam era moden yang penuh dengan cabaran, khususnya cabaran media sosial dan teknologi, memerlukan warga guru yang memikirkan kaedah yang terbaik untuk menerapkan nilai karamah insaniah yang mencakupi kemahiran dalam pembangunan diri dan kemahiran interpersonal. Nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, kepimpinan, keterampilan, kemahiran berkomunikasi dan kesabaran menjadi nilai penting untuk membentuk kemenjadian murid ABC. Justru, KPM mengambil inisiatif dengan melantik Duta Sahsia yang terdiri daripada kalangan murid sendiri yang sudah pasti lebih dekat dan mengenali antara satu sama lain. Sebagai usaha membantu memberi kefahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan salah laku seperti buli dan salah laku seksual, sekaligus menjadi suri tauladan, suri teladan yang tinggi nilai sahsiahnya dan berkepribadian mulia. Oleh itu, saya amat berharap agar anak-anak semua bukan saja cemerlang akademiknya, malahan mempunyai jati diri dengan karakter yang baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya sayangi sekalian, pembentukan sahsiah yang baik dan moral diri yang tinggi sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah oleh guru. Contoh teladan dan asuhan ibu bapa ditambah dengan didikan guru yang baik sudah pasti akan membentuk nilai-nilai sahsiah yang tinggi. Contohnya, ibu bapa yang sentiasa menunjukkan teladan yang baik akan selalu mengingatkan anak-anak agar menghormati guru, rakan dan mereka yang lebih dewasa. Jika berjumpa dengan guru atau yang lebih dewasa, ucap salam dan tunduk sebagai hormat. Ibu bapa dan guru juga perlu mengingatkan anak-anak agar sentiasa membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan dan tidak memandang rendah sesama rakan. Jika dijadikan sebagai suatu amalan, maka secara tidak langsung, nilai-nilai sahsiah yang baik ini akan menjadi sebahagian daripada kebiasaan cara hidup anak-anak. Oleh itu, dalam membentuk kepribadian unggul, karamah insaniah anak-anak ini kerjasama secara bersepadu dan kolektif antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik dan tinggi sahsiahnya. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak sekalian, peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti buli dan salah laku seksual patut dihargai dan diberi pengiktirafan. Diharapkan program ini dapat memberi bimbingan dan kesedaran kepada murid-murid akan matlamat pendidikan negara ke arah kemenjadian murid. Pembentukan karakter hendaklah bersesuaian dengan norma masyarakat kita demi melahirkan generasi masa depan yang bukan saja cemerlang akademiknya
malahan cemerlang sahsiahnya. Selain itu, program ini juga penting sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang dan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Program ini juga merupakan medium bagi KPM dan PDRM menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung dari awal. Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti yang disasarkan serta memberikan impak tinggi kepada murid dengan adanya Duta Sahsiah yang dilantik dalam usaha membenteras gejala salah laku disiplin di sekolah. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karahmah Insaniah Peringkat Sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Cikgu Mardana binti Nawi, Pengetua SMK Kidurong, atas perutusan perasmian sebentar tadi. Guru-guru dan rakan-rakan sekalian, majlis dengan ini diteruskan dengan penyerahan watakah pelantikan duta kepada Duta Sahsiah SMK Kidurong tahun 2023. Bagi menyempurnakan cara majlis dengan ini, mempersilakan yang dihormati ASP Johnny Anak James Bujang, Pegawai Perhubungan Sekolah SMK Kidurong, dengan diiringi oleh yang dihormati Cikgu Charlie Anak Iki, penolong kanan hal ehwal murid SMK Kidurong, untuk penyerahan watakah pelantikan kepada Duta Sahsiah SMK Kidurong tahun 2023. Dipersilakan. Hadirin sekalian, Duta Sahsiah SMK Kidurong bagi tahun 2023 diamanahkan kepada Muhammad Zafir Askandar dari kelas 3A dan Angelina Sudihu dari kelas 3DRP. Bagi Duta Sisi Pagi, Duta Sisi Petang pula diamanahkan kepada Gutebert Anak Johnson Jana dari kelas 2A dan Raihana binti Razif dari kelas 2DLP. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang dihormati ASP Johnny Anak James Bujang atas penyerahan watakah sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian mesej. Dipersilakan. Selamat petang, saya ucapkan. Nama saya Gutenberg Anak Johnson Jana. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah message yang berkaitan dengan buli. Adakah anda tahu bahawa buli adalah masalah yang serius dalam masyarakat kita? Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat, tetapi juga memberi impak yang negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan buli meninggalkan kesan mendalam kepada mangsa, meningkatkan risiko masalah kesihatan mental dan boleh mengakibatkan peningkatan kadar ketidakhadiran ke sekolah. Kita semua bertanggungjawab untuk menghentikan buli. Mari kita bersama-sama membentuk masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan sesama insan. Jika anda menyaksikan atau mengetahui tentang sebarang kejadian buli di sekolah atau asrama, janganlah berdiam diri. Laporkan kepada guru untuk tindakan awal atau membantu mangsa dengan memberi sokongan moral. Oleh itu, marilah kita bersatu bertindak sebagai masyarakat yang prihatin supaya kita bebas daripada buli. Sekecil-kecil tindakan kita boleh menghalang buli daripada terus berleluasa.
marilah kita bersama katakan tidak kepada buli. Selamat petang, saya ucapkan kepada semua. Nama saya Raihana binti Razif dan pada hari ini saya akan menyampaikan mesej Duta Murid berkenaan pesanan khidmat masyarakat berkaitan gangguan seksual. Dalam masyarakat kita, gangguan seksual adalah satu realiti yang tidak boleh diabaikan. Setiap individu berhak merasa selamat dan dihormati tanpa menghadapi ancaman atau perlakuan seksual yang tidak diingini. Gangguan seksual boleh merosakkan kepercayaan diri, menjejaskan kesihatan mental dan boleh membawa kepada trauma seumur hidup. Kita perlu bersama-sama membentuk masyarakat yang mengutamakan keadilan dan keselamatan. Oleh itu, mari kita tingkatkan kesedaran tentang isu gangguan seksual dan berikan sokongan kepada mangsa untuk melaporkan kes tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk menjauhkan diri daripada budaya yang membenarkan gangguan seksual. Sekiranya anda atau seorang yang anda kenali menjadi mangsa kepada gangguan seksual, jangan berdiam diri. Minta bantuan daripada guru dan keluarga untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa, terutamanya Polis Diraja Malaysia. Kita semua boleh berperanan untuk menghentikan gangguan seksual dan membina masyarakat yang selamat dan adil. Sehubungan dengan itu, mari bersama-sama melindungi hak asasi setiap individu. Hentikan gangguan seksual. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan sesi mendatangani sijil jalinan kerjasama PDRM dengan SMK Kidurong untuk operasi cakna dan pembangunan sasiah diri murid. Oleh itu, majlis menjemput pegawai polis perhubungan sekolah ASP Johnny Anak James Bujang dan penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Shali Anak Iki untuk sama-sama mendatangani perkongsian pintar dengan diiringi oleh Puan Pengetua Cikgu Modiana, Wakil YDP, PIBG Puan Syamsiah dan Barisan Pengurusan. Dipersilakan. Dengan ini, termeterailah sudah kerjasama antara SMK Kidurong dengan PDRM. Semoga dengan kerjasama ini dapat memperkukuhkan lagi disiplin murid-murid di SMK Kidurong. Sebelum mengakhiri majlis, diminta Puan Pengetua Cikgu Modiana binti Nawi untuk memberi cendermata kepada SP Johnny. Hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah majlis pelancaran Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Sekolah tahun 2023. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua atas kerjasama dan sokongan dalam menjayakan majlis ini. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku semasa majlis ini berlangsung. Sekian dengan lafaz wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.